250 jemaah Tok Almas ni, dia boleh dikatakan buat comeback balik lah. Sebelum ni kita high end package lebih pada Zamrud. Dulu setahun sebelum ni yang saya uruskan pun package Haji Almas ni 5 tahun yang lepas. Lepas tu kita hanya buat Zamrud based on request dan sebagainya. Jadi tahun ni alhamdulillah tak perlu kita. Kita nampak kat sana sengah bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak kata salah, tetapi apa yang saya dapat ya daripada guru-guru saya, daripada guru ikan kat sana tu, dia belajar tulis salat sampai boleh sentap kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video ni aku ambil dan masa ni aku mungkin ada dekat Mekah ke Madinah ke, wallahualam. Tapi inilah keadaannya, baju-baju yang aku dah siap untuk pakai kat sana untuk aku punya hijrah OOTD aku. Ini baju yang aku nak pakai turun, slipper, blouse panjang dulu, kain ihram ada dalam tu nak pakai bawah saja, atas pakai blouse dulu sebab transit dekat Oman, dekat Muscat. Yang ni beg Faizul aku dah sediakan, yang ni beg aku dua, macam-macam lah, ubat lah, beg tarik lah, segala buku lah, apalah, semualah, semualah. Jadi minta maaf sebab tak beritahu awal-awal, sebab takut 48 hours sebelum berlepas tu nak kena ambil PCR test kan, takut tak lepas. Sebab itulah. Macam kat kedai, you know. Baju nak bawa pergi haji. Ni aku dah siap. Apa selendang, apa semua. Ni lah banyak. Ni. Set bag. Macam mana lah muasasah pergi bag satu je. Aku pergi bag sampai tiga. Eh, hari ni tak masuk lagi. Pergi Mekah, okey? 3 minggu, okey? Dia dapat baik tau. Nah, InsyaAllah Baba balik tau. Janganlah merajuk. Jangan merajuk sayang. Mari sini. Mari sini, Re. 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 Jangan melawan cakap tau. Tobi, mari sini. Jangan merajuk. Baba buat rumah baru tau. Kat Ampang nanti. Nanti Abah boleh duduk dalam rumah, okey? Tak payah duduk taluk lagi dah. Baba buat rumah baru dekat atas. Boleh duduk sama-sama dengan miso. Tak payah panas. Ada aircon. Okey? Cakap alhamdulillah. Alah manja dia. Pesanan seperti mana yang tertera di skrin ini, aku mohon kepada hampa semua supaya jangan tinggalkan benda ini. Istiqomahlah. Thank you.